Tapi sabar ya. Nih, papahnya lagi pasang terpal tuh, lagi mulai masang. Ya. Nah, teman-teman, kita lagi pemasangan tenda nih buat sapi. Tuh, lihat tendanya nih. Tenda apa terpal? Hah? Terpal, tenda sama camping. Oh gitu. Tenda sama terpal bedanya apa ya? Ali, anak depok nih. Subscribe dong. Ayo mah kita berenang. Ya bang, hujan. Bang, sapi kita yang baru datang. Oh iya. Kehujanan dong. Ya, ayo kita lihat yuk. Yuk. Teman-teman. Aduh lupa, sapi kita baru datang tadi. Kehujanan gak ya? Ayo coba kita lihat yuk. Ayo bang, kita lihat sapi kita. Wah, kasihan nih kalau kehujanan. Ya bang ya. Teman-teman, sapi kita baru datang ke rumah. Terus, gak lama hujan. Kita mau nengokin sapi kita dulu ya. Pakai payung bang. Sapi, I'm coming. Iya, sapi kita datang. Mana tempatnya di atas lagi ya? Naik dulu kita. Wah. Bang, kehujanan sapinya, bang. Iya. Ya ampun, teman-teman. Sapi kita kehujanan. Coba kita lihat yuk. Ya, benar nih sapi kita kehujanan. Wah, benar, teman-teman. Sapinya kehujanan. Aku harus bilang papa biar sapinya diterpalin. Ya, sapi, kasihan kamu kehujanan. Ya, tenang ya. Nanti pasang terpal di atasnya biar kamu gak kehujanan lagi sama kepanasan ya bang ya. Pegang deh bang, kasihan banget bang. Sapi. Sehat terus ya. Sebentar lagi kita akan pasang terpal biar kamu nggak hujan sama kepanasan lagi. Sapinya gemuk kayak mama. Kita bilang papa yuk supaya sapinya dikasih terpal atasnya. Iya, biar nggak kehujanan. Sama kepanasan juga teman-teman. Yaudah kita bilang papa yuk. Yuk. Biar sapinya nggak kehujanan, kita harus cepat-cepat ambil tindakan nih, ya bang ya. Jadi bang. Papa. Papa, main. Pa. Pa. Sapinya kehujanan, pa. Iya pa, dikasih terpal. Pakai terpal di atasnya. Apa? Sapinya kehujanan. Oh iya. Sapi pertama kali ya di rumah udah kehujanan ya? Iya, belum sempet kita pasang terpal. Kasian. Ya udah. Apa minta bantuan Om Septi? Pasangin terpal di atas itu tuh. Terpal ya. Di atas sapinya ya. Sini aja, sini sayang. Aja. Ini aja baru mandi nih, teman-teman. Gimana ganteng gak nih? Mirip kayak papa enggak? Ketawa dia. Kita titip dulu mama. Ya dah. Sini aja sini. Ini kita. Ya dah, Ajam, ini dulu minum susu dulu ya. Ya udah, sapinya kehujanan, sapi adik. Iya. Kok jadi sama sapinya kehujanan. Ya udah ya. Sekarang papa mau beraksi sama Om Septi di depan Om Septi untuk bantuin papa ya. Kasihan sapinya baru sampai di rumah langsung kena guyuran hujan. Bismillah. Alhamdulillah udah
reda nih hujannya, tinggal gerimis kecil. Papa tapi harus prepare ngambil tenda. Nah ini tendanya teman-teman. Ini tenda untuk sapi biar gak hujanan. Om Septi mana ya? Kita cari Om Septi dulu yuk. Om Septi! Om Septi! Huh? Om Septi! Ya Papa Ali! Om Septi, bantu yuk sini! Oh iya siap! Om Septi segera datang! Wah kebetulan banget! Iya nih bawa bambu. Bawa bambu mau kemana sih? Ini buat ngelilingin nih. Oh iya! Kebetulan nih Om Septi bawa bambu. Kita pengen pasang tenda ya? Iya, tenda. Tenda yuk, yuk bantu Papa yuk. Nah, sini aja. Teman-teman, aku pengen lihat Papa pasang terpal ah. Soalnya iya. Udah enggak hujan ya. Iya, hujannya udah reda. Ayo kita lihat Papa yuk. Papa! Papa! Papa, wah. Pengen bantuin Papa. Ada yang bisa dibanting? Dibantu. Iya, bantu doa aja. Oh, bantu doa. Ayo kita bantu doa aja, Li. Ini Papa lagi pengen pasang. Semoga terpal. Lancar. Lagi bikin apaan? Lagi pengen pasang bambu buat terpal. Jadi dikasih bambu. Kasih bambu, baru terpalnya di ikat. Sabar ya, nih papahnya lagi pasang terpal tuh, lagi mulai masang. Yeah. Nah teman-teman, kita lagi pemasangan tenda nih buat sapi. Tuh lihat tendanya nih. Tenda apa terpal? Hah? Terpal, tenda sama camping. Oh gitu. Tenda sama terpal bedanya apa ya? Ya beda lah. Kalau tenda buat camping, kalau ini terpal buat sapi. Berarti sapinya. Jadi sapinya camping. Intinya biar sapinya nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Alhamdulillah. Berhasil kita pasang terpal buat sapi. Nggak lihat mamanya nih. Mamanya cuma bisa melihat kita dari jauh. Huh? Alhamdulillah udah selesai. Itu kan berkat doa mama sama Ali. Terpalnya cepet kepasang. Jadi sapi kurban kita udah gak kepanasan lagi bang sama kehujanan. Berenang. Berenang. Ceburin berenang ya. Mau berenang katanya. Ya. Si Ali malah berenang. Ah, yaudah deh, mama jagain Ali berenang dulu nih. Mama kan gak basah tuh. Kita siram mama yuk. Ayo, ayo, ayo. Satu, dua, tiga.